Kemudian Nabi kata dalam suatu hadis yang terkenal, siapa yang hijrah ikut Nabi, tapi bukan tujuan nak hijrah sebenarnya, nak ating saja. Kerana ada orang puan tu di Madinah. Dia panggil Ummul Qais. Ummul Qais ni kata, kalau mu nak nikah dengan aku, aku tak pergi Mekah, mu naik Madinah. Aku nikah dengan mu. Pasal dia nak mesih lama dah ni. Nampak? Zaman belum hijrah, dia nak mesih, dia nak kasih dah. Dia nak bluetooth dah. Jadi dia tupang Nabi hijrah dengan sahabat-sahabat. Lagi seorang takut. Tupanglah rombongan hijrah. Maka dia tak dapat pahala hijrah. Dia dapat perempuan tu, dia kahwin. Jadi dia mari dengar ni bukan nak mari nak dengar. Nak mari tak hak puan-puan, hak camai-camai sikit, nak bini. Faham tak? Jadi dapat ke? Dapat tak dapat pahala dengar. Neh, hak puan belum tentu dapat juga. Hak umur kau itu pasal nikah dah, hak ni belum tentu. Lepas tu jangan. Neh, mari dengar, mari kat ngetuk guru ngajar pasal ramai awet. Pakai tudung, pakai nikok, pakai apa, kita nak ating attack. Tak berkat ilmu kita. Ngaji dulu, faham? Nak orang puan, pergi di rumah. Jangan masuk orang kacau wala gitu. Nak? Pakat-pakat, tunjuk, tak ada masalah. Eh, kita masih nak nikah, tak ada orang sorang-sorang. Eh, maknanya orang ini, orang lebar-lebar sikit, pakai-pakai tudung labuh. Orang kabur kalau betul benar gitu. Nak? Tunjuk. Lebih boleh ke ustaz?